Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Greetings to all of us. We extend a warm welcome to the distinguished speakers, delegates, health economists, healthcare industry leaders, and policymakers that are here with us today. General Chair of Indonesia Health Economics Association, Professor Dr. Hasbullah Tabrani MPH Dr. PH, along with the leaders and administrators of Indonesia Health Economics Association. The honorable all speakers and also moderators, the honorable all guests, delegates, and also participants of the 7 Inahaya Biennial Scientific Meeting. We also would like to thank our sponsors, the United States Agency for International Development and its implementing partners, which are ThinkWell, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, Universitas Indonesia Center for Social Security Studies. And Universitas Indonesia Center for Health, Economics and Policy Studies. As well as Pfizer, University of York, Boringer Ingelheim, Sanofi, BPJS Kasehatan, Center for Economics and Development Studies, About Indonesia, Bang BJB, Travels In, and Sang Day. Thank you for supporting the 7th Inahia Biennial Scientific Meeting. Ladies and gentlemen, my name is Rizky Ramadan. And I am Michelle Vic and we are both will be the master of ceremony of today's event and welcome to the third and last day of the 7th Inahael Biennial Scientific Meeting. Ladies and gentlemen, before we start the event, we would like to explain first about the schedule of this PSM session. First we are about to jump to the ninth the ninth plenary session managing hospital during pandemic. And the second one we will be we will have oral presentation and also a session, which consists of two sessions. The first one is about JKN financial modeling by health financing activity, and the second one is about private private sector analysis by CSSSUI. The event will be then closed by the closing speech by the Dean of Faculty of Economics and Business Universitas Pajajaran. Also, I would like to inform that we provide a live bahasa to English an English to Bahasa live interpretation feature in this Zoom meeting room. For all participants who would want to activate the feature, you can click on the option labeled Indonesia/slash English at the bottom right of the screen. Ladies and gentlemen, without further ado, let's move on to our last plenary session. All right, our last plenary session will be discussing about managing hospitals during pandemic. And a discussion will be divided into several discussions, which are the first one is about sustainability of the supply of COVID-19 related products. The second one is services and financial sustainability during the pandemic. And the third one is lesson learned of managing public hospital. And the last one is managing specialists to improve hospital efficiency. Our last plenary session will be guided by a moderator. Who have finished his bachelor degree in the Faculty of Public Health Universitas Erlanga. He then continued to earn his master's degree in the hospital administration studies program, at the Faculty of Public Health Universitas Indonesia. And then from the same institution, he earned the doctorate degree in public health of, from the Faculty of Public Health Universitas Indonesia. Right now, he is a lecturer of Akaka Department in Faculty of Public Health Universitas Arlangga. Besides, he, also, he was also a head of the Master of Health Administration and Policy Studies program in Master Degree of Akaka Faculty of Health Universitas in Arlanga, Surabaya. Well, ladies and gentlemen, please welcome to Zoom Dr. Jazuli Halidianto, SKMMR. Time is yours. Baik, terima kasih Mbak Vika dan Mas Rama atas waktunya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat para peserta uh, webinar Inehya ke-7. Uh, jadi pada pagi hari ini ini adalah plenary terakhir yang ketiga, plenary terakhir pada hari ketiga Inehya. Jadi, materi yang disampaikan pada plenary terakhir ini tidak kalah menariknya dengan materi yang disampaikan pada hari-hari sebelumnya, hari pertama dan hari kedua. Oleh karena itulah, kami berharap para peserta webinar dapat mengikuti materi plenary pada pagi hari ini sampai selesai, menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Jadi, ada tiga, ada empat pemateri yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah Dr. Gigi Arianti Anaya, MKM, kemudian ada Dr. Kuncoro Adi Puryanto, MKES, ada Dr. Lis Dina Tuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Mars Viha, dan yang terakhir nanti ada Dr. Dr. Fatema Jan Rahmat, spesialis bedah, spesialis bedah torak, kardiovaskuler konsultan, MPH. Adapun eh, pada plenary yang terakhir ini, plenary ke-9, topik yang diambil adalah managing hospital during pandemic. Jadi kita akan bicara banyak tentang bagaimana pengalaman para narasumber, kebijakan yang dibuat di dalam mengelola rumah sakit di masa pandemi ini. Baik tanpa memperpanjang waktu, Uh, saya akan membacakan kurikulum Food TVT. Yang pertama nanti materi akan disampaikan oleh Dokter Kuncoro Adi Purianto, Mkes. Jadi beliau ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi seluruh peserta yang berkecimpung di bidang perumah sakitan. Jadi beliau saat ini sebagai Ketua Umum Persi sejak 2017 sampai sekarang. Selain itu juga beliau merupakan Dewan Penasehat Pengurus Pusat Arsada Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Dan juga beliau menjadi Dewan Pengawas di dua rumah sakit sampai sekarang, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, kemudian di Rumah Sakit UNS Surakarta. Beliau, Dr. Kuncoro inilah menyelesaikan pendidikan di FKUNS Surakarta untuk program S1-nya dengan profesi dokter, kemudian menyelesaikan program S2-nya di FKUGM untuk program Magister Manajemen Rumah Sakit. Jadi, kita sudah mengenal dengan baik dokter kuncoro, waktu dan layar kami persilahkan dokter kuncoro. Silakan, Dokter Kuncoro. Suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, Dok. Baik. Terima kasih, Pak Jazuli Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya diminta bicara di event ini. Tentu sebelumnya yang saya hormati, para guru besar, para senior, dan para partisipan yang sempat mengikuti event yang luar biasa ini, saya mencoba menjelaskan sesuai permintaan dari panitia bagaimana pelayanan yang berkelanjutan. Ya, tentu pelayanan dalam hal ini pelayanan yang berkualitas. Ya, kemudian juga keuangannya. Ya, keuangannya, sistemnya gimana di era pandemik? Gitu tentu tidak khusus betulnya kalau dari judul ini terkait dengan COVID tapi kemungkinan besar akan terjadi pandemik-pandemik atau endemik kemudiannya itu juga perlu kita kita apa kita pahami secara umum nanti akan praktisnya akan dijelaskan oleh uh, Bulis, ya bu Fatema nanti akan lebih jelas di sana saya sifatnya umum tentu uh, kita paham bahwa uh, menerima kita saat ini menerima kenyataan baru kenyataan baru terkait dengan pandemik pandemik khususnya covid ya di mana terjadi perubahan perubahan bukan di tidak hanya di industri-industri di luar rumah sakit tapi pelayanan kesehatan itu juga mengalami perubahan karena kita membutuhkan satu insight baru untuk menavigasi ya new reality yang ke depan sebagai insan sebagai rak bangsa, kita juga harus pada saat ini dan ke depan selalu mempertimbangkan, selalu melihat bagaimana equality dan equity itu dilakukan, diaplikasikan di negara ini, termasuk memenavigasinya agar kinerja pelayanan di rumah sakit khususnya tetap baik, meningkat, ya. kemudian juga kinerja keuangan dan kinerja manfaatnya. Manfaat untuk siapa? manfaat untuk customer, pasien dimanapun kita berada, dimanapun bangsa ini berada, baik itu di gunung-gunung sana yang hanya berisi atau empat, empat kepala keluarga atau di pulau yang hanya 10 kepala keluarga. Ini menjadi sangat penting. Oh. Ini masa masa hari patient city kita harus respect betul ya terhadap Chadbert, tetapi dalam dalam hal ini kita harus memahami kita hidup di, di di negara ini maka bagaimana kesinambungan pelayanan yang bermutu dan keuangan itu menjadi terus-menerus kita berpijak pada kebijakan tata kelola. Nah, artinya apa? Ketika kita berproses itu kita tuhnya pegangannya pegangannya adalah undang-undang. Kita lihat pada pasal 36, setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Artinya apa? Ketika kita akan menjaga kesinambungan ke depan, tentu kesinambungan yang berkualitas, itu betul-betul, sebetul-betulnya betul diupayakan dan sebenar-benarnya benar, sebenar -benarnya benar, se bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit. Nah. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana penerapan fungsi manajemen klinis. Nah ini biasanya di era sus ini banyak terganggu. Nah ini saatnya kita uh, melakukan satu apa namanya evaluasi terhadap keadaan-keadaan uh, uh, yang satu tahun ini melanda rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Tentu penerapan fungsi manajemen klinis tidak mudah karena di sini paling tidak ada 9 ya sembilan poin yang harus kita lihat. Posisinya bagaimana agar sebetulnya memberikan juga informasi juga fungsi-fungsi manajemen rumah sakitnya informasi permasalahan yang ada atau kita sebut sebagai red flag ya bendera merah untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan semua saja bukan uh, pentahelix tapi multi helix di anak bangsa ini untuk memperhatikan ini untuk memperbaiki berbagai kekurangannya. Uh, jumlah rumah sakit uh, pada tanggal 17 September di Indonesia di era COVID tambah terus ya jadi 3.102 uh, di mana 110-nya ini uh, apa namanya merupakan rumah sakit rujukan COVID -19. ya ya ini kita lihat di slide pojok kita paham juga dalam tata kelola bahwa mengelola rumah sakit itu seperti uh, mengelola sebuah kota modern kota modern kita bayangkan uh, kota modern seperti apa banyak ketergantungan di dalamnya kota modern bisa memperlihatkan kemodernannya kecanggihannya keamanannya dan kesinambungan dalam dalam pelayanan pada customernya tentu dipengaruhi oleh banyak hal jadi banyak hal banyak hal dan sangat mempengaruhi apa proses bisnis yang terjadi di rumah sakit di seluruh Indonesia bukan hanya yang di Jakarta bukan hanya di Pulau Jawa Bali, tetapi di seluruh Nusantara ini. Di samping itu, untuk berkesinambungan ke depan, kita juga harus berpikir bahwa di rumah sakit itu ada 20 kewajiban. Kewajiban kalau enggak melanggar undang-undang dong, ya, melanggar undang-undang, ya memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit pada publik sekarang berupaya dengan memanfaatkan digital ya di era digital ini yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif, dan seterusnya. Nah, 1 sampai 20 ini adalah bagian yang selalu harus dilirik, dilihat, di deep listening. Kita cari permasalahan yang ada di dalamnya. Apakah ini kita kewajiban ini? Apakah sudah kita lakukan? Ya, kalau kita di, di parameter parameter akreditasi, kita lihat ini. Ya, ada uh, sesuatu yang kurang, misalnya Uh, uh, yang kurang dalam pelaksanaan uh, kewajiban dari sebuah rumah sakit. Itu kita cari agar kesinambungan yang berkualitas itu tetap terjaga di bumi Nusantara ini. Ada hak pasien 18. Nah, ini pun demikian. Ya. Di dalam pengelolaannya, hak, -hak pasien itu uh, ada, ya, ada 18, 18 ada hak pasien, ada kewajiban pasien, tapi hak pasien ini menjadi kepentingan yang menjadi fokus juga selain apa kewajiban rumah sakitnya itu menjadi fokus juga harus diperhatikan kita semuanya. Semua ya kewajiban pasien dan hak pas eh, kewajib kewajiban rumah sakit hak pasien ini tidak akan terpenuhi ketika secara baik ya good corporate governance dan good clinical governance itu tidak dilaksanakan secara konsekuen ya dan terus-menerus terus-menerus untuk uh, diperbaiki apabila terjadi kekurangan ya. Ini Albert Einstein ya dia bilang nih di tengah krisis terletak peluang besar. Jadi istilahnya uh, uh, di saat-saat krisis ya mudah-mudahan enggak ada gelombang yang ketiga lagi gitu. Ketiga lagi. Itu sebetulnya ada peluang, ada peluang besar tetap bagaimana sudut pandangnya kita mau menghadapi krisis tersebut kita lihat misalnya sebagai ini yang terpengaruh terhadap tata kelola rumah sakit yaitu krisis manajemen dan risk management. Nah, di sini manajemen krisis dan manajemen apa? manajemen risiko ini merupakan keduanya faktor penting dari struktur tata kelola yang ada. Tata yang kelola ada dimana, uh, ini di mana ini perbedaan kedua ini yang juga menjiwai mer menjadi roh ya menjadi roh menjadi roh uh, menjadi roh dari perbaikan terus-menerus menjawab kebutuhan-kebutuhan meminimalisi risiko terletak dari hal ini manajemen risiko dan manajemen krisis uh, manajemen ini uh, terletak pada batasan sifat dan prosedur keter keterlibatannya tapi disadari atau tidak sebetulnya semua rumah sakit di Indonesia uh, sudah melaksanakan ini tetapi mungkin belum terstruktur dengan baik belum fokus dalam kompetensinya dalam kompeten dan dalam uh, bagaimana ya uh, apa namanya manajemen krisis manajemen dan uh, resiko itu diaplikasikan di rumah sakit manajemen resiko sudah tetapi bagaimana dengan krisis manajemen ya ini manajemen yang yang perlu kita kita kelola sebaik baiknya kelola bapak ibu sekalian untuk menjadi kesinambungan yang berbutuh itu rumah sakit tentu saja harus menjawab ini semuanya Paling tidak ini adalah uh, tujuh ya indikator kualitas ya, quality indikator yang harus dilakukan di sebuah rumah sakit ya di era pandemi. Jadi kita berupaya mendekatkan diri bahwa elemen dari uh, pelayanan kesehatan yang berkualitas ini betul betul apa betul betul uh, diaplikasikan di rumah sakit harus efektif tentu saja karena kita dalam Ber, dalam hal ini berbisnis dengan manusia yang mempunyai hak-haknya, hak kemanusiaan yang cukup tinggi. Jadi kita tidak boleh memberikan satu yang tidak berbasis evidence based, evidence based terhadap kebutuhan-kebutuhan. Evidence based itu menjawab kebutuhan, bukan keinginan atau opini-opini. Safe Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini apa keselamatan, safe itu bukan hanya untuk pasien ya pada keputusan tentang patient safety sampai plan of action dari patient safety dari 2030 termasuk tenaga kesehatannya ya kalau saat ini saat pandemi kalau di Indonesia bisa ditambahkan ya safe untuk apa keuangannya tentu saja cash flow-nya terjaga kewajiban publikut pemerintahnya itu didistribusikan dengan baik rumah sakit juga memenuhi peraturan perundangan tata caranya tim, dan sebagainya itu menjadi baik saya kira itu Bapak-Ibu sekalian tentang kualitas tidak saya jelaskan secara uh, saya gamblang bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit yang pertama efektif bukan efisien dulu efisien itu tentu memaksimalkan uh, apa namanya uh, tidak boleh ada idle capacity dan sebagainya membangun sistem menjadi efisien dan sebagainya ini bisa diskusikan jadi artinya saya termasuk yang agak alergi kalau pelayanan rumah sakit itu Efisien dan efektif, keluar kebalik, ya. Jadi efektif dulu, efisien diikuti dengan yang lainnya. Tentu kualitas ini juga tidak bisa berjalan baik ketika akses, ya, akses dapat pelayanan kesehatan rumah sakit yang berkualitas itu tidak terjaga dengan baik. Bagaimana sistem rujukan ibu dan anak kehamilan masih tinggi kematiannya sebagai contoh, ya hampir 50 persen kehamilan itu bermasalah. Jadi bagaimana nih rujukannya? Ternyata yang rumah sakitnya belum siap atau rujukannya yang yang tidak sistem rujukannya tidak berjalan dengan dengan baik. Nah, nah ini bapak sekalian strategi penanggulangan penanggulan pandemi yang di share yang menjadi komitmen pemerintah dalam KMK ya KMK KMK 4805 di sini kita tengah manajemen klinis nah, artinya secara bersinambungan fokus ya taat pada peraturan perundangan standar operating prosedur pedoman praktek klinis ya dan sebagainya itu harus dilakukan dengan baik ya kemudian juga di dalamnya untuk uh, manajemen klinis khususnya pence pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan nanti kita lihat ada rekomendasi dari WHO dan seterusnya Tentu saja, bapak-bapak sekalian, prinsip utama pengaturan rumah sakit di era pandemi ini memberikan pelayanan pasien COVID dan non-COVID. Nanti saya sampaikan di sana. Ini adalah yang istilah kami balance act, ya, balance action, di mana rumah sakit, rumah sakit semua rumah sakit, ya, karena rumah sakit di Indonesia tidak boleh menolak pasien apapun ketika fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusianya, sumber daya fasilitasnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan COVID tentu saja pasien yang datang di IGD itu harus difasilitasi untuk dirujuk di tempat yang sebenarnya atau ditangani secara baik di permulaan ketika dia hadir melakukan antisipasi dari penularan terhadap tenaga kesehatan ini tentu kematian para tenaga kesehatan ya cukup banyak ya tenaga dokter lebih dari 650 ya menerapkan protokol pencegahan dan sebagainya menyediakan fasilitas yang terutama di ruang isolasi untuk pasien kasus Covid kemudian terintegrasi dalam sistem penanganan Covid di daerah. Nah, ini mudah diucapkan tetapi semakin ke sini integritas, integrasi dan interkolaborasi dilakukan menjadi berusaha menjadi semakin baik melaksanakan kembali pelayanan pelayanan yang tertunda selama masa pandemi. Nah, ini tentu kita harus berhati-hati. Jadi pengurangan fasilitas COVID di rumah sakit untuk ke depan juga jangan terburu-buru untuk apa diturunkan ya fasilitas itu tetap dipersiapkan dengan baik karena kita tidak tahu ya uh, bumpy recovery itu seperti apa seperti apa yang di Indonesia ini akan terjadi ke, pada tahun 2000 akhir tahun 2021 atau 2022. Ini total anggaran, jadi kita tidak, saya tidak menjelaskan detail di event ini. Anggaran terapitik ya, 61,94 persen, eh, 90 triliun. Nah, konon sampai hari kemarin itu yang untuk 2021 sudah sekitar 11 triliun ya klaimnya cair kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Nah, ini bahwa ini adalah apa namanya memperlihatkan bagaimana kewajiban dari publikutnya ke pemerintah itu untuk memberikan uh, pembiaya biaya Tapi apakah itu akan berlangsung terus dan sebagainya? Kita harapkan uh, kita memerlukan satu uh, tata cara cara untuk apa? untuk uh, komitmen bersama untuk bagaimana pada tahun-tahun berikutnya di mana era Covid ini sudah semakin menurun ya menjadi bukan pandemi menjadi endemi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu ini kita tidak bisa sendiri-sendiri kita harus bersama nah ini yang saya saya sampaikan bahwa sustainability ini adalah satu balancing act nah, di mana pra, uh, rumah sakit itu mempunyai beban ganda ya pasien covid dan pasien umum ya pasien umum ini juga tidak ya, tahu nih kebanyakan apakah menjadi bertambah bertambah sakit bertambah berat itu tentu saja kita lihat kita lihat nanti evaluasinya sampai akhir tahun ini. Nah, tentu dalam hal ini untuk balancing act ini uh, menjamin service sistemnya ada tiga hal. Satu prosedur pelayanan baru, opportunity for value based care dan uh, second yang saya coret gitu, wave preparation. Jadi persiapan sebelumnya untuk gelombang-gelombang itu saja. Untuk prosedur pelayanan baru, priority service pelayanan dipilihkan pada kasus emergency. Ya, kelihatannya begitu karena ini tidak bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian intensif care, dan pelayanan keparahan, dan sebagainya. Telemedicine, virtual care, memaksimalkan platform komunikasi, luar biasa, sudah dilakukan secara perlahan-lahan, kemudian rapid test menjadi PCR, belum. Sebelum tindakan, remote screening dilakukan, kemudian dengan membangunkan teknologi, sistem rujukan ini juga yang di antar pulau, di perbatasan antar provinsi, ini perlu ada suatu tata cara yang lebih transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness. Nah, ini juga terjadi ke pelayanan baru ini, safety protokol lebih ketat. Ya, lebih ketat. Sterilasi lebih masif, prosedur screening, universal, universal masker, dan sebagainya. dan sebagainya Pemisahan fasilitas alur dan zoning di rumah sakit juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Pembatasan bukan dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan. Pembatasan bagi pengunjung dan pendamping pasien saya harapkan masih tetap dilakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia ke depan ini. Opportunity for value based care. Jadi pelayanan berfokus pada tindakan keperawatan yang benar. Ya, meningkatkan kesehatan dari pasien. Value-nya itu kesehatan dari pasien menghindari tindakan yang tidak perlu lean and mean ya dan sebagainya proses itu laku dilakukan kronis disease management di mana penderita penyakit kronis memiliki resiko kematian yang lebih besar di masa pandemik ya di samping aksesnya di samping ancaman juga ketumpangan virus covid dan seterusnya penggunaan telemedicine remote patient monitoring dapat membantu ya banyak sekali nih variasi inovasi inovasi yang dilakukan demi untuk menangkap pasien lamanya di rumah sakit-rumah sakit itu luar biasa, brilliant Brilliant dan agile, lincah sekali ya, pimpinan pemilik dan semua sifitas rumah sakit-rumah sakit tertentu itu untuk menjawab bagaimana kesinambungan dari pelayanan di rumah sakitnya di masa kini dan masa saat ini dan saat yang akan datang. Nah, ini wave preparation kita tahu bahwa Bumper recovery kita meskipun kita berupaya syukur-syukur tidak ada Third, ya gelombang ketiganya tetapi yang jelas ini sebagai kita ini seperti menaiki kapal yang besar sekali ya besar sekali kapal pinisi yang akan mendarat di tempat tujuan tentu gelombang ini akan mempengaruhi tekanan-tekanan tekanan-tekanan dan percepatan itu apabila nahkoda ya nahkodanya semua yang ada di dalamnya itu tidak kompeten di bidangnya tidak terjadi interkolaborasi tidak terjadi terjadi inter, terjadi terjadi apabila terjadi kegagalan komunikasinya di dalam tentu akan berisiko 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 layar mana yang harus digulung layar mana yang harus dilebarkan layar mana yang harus dimiringkan dan seterusnya dan seterusnya mudah-mudahan ini akan kita bisa atasi tentu seperti yang saya sampaikan ada update protokol emergensinya pengadaan PPE-nya persiapan penutupan kembali pelayan lain jika dibutuhkan. Ini prepare harus disiapkan oleh rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit uh, di Indonesia. Kemudian tantangan service stability, pertama perubahan perilaku masyarakat, ya, di mana takut, uh, tukut, dan khawatir dengan terpapar virus. Ini perubahan promosi dan pendidikan pasien perlu ditingkatkan. Tapi alhamdulillah pasien non-COVID di rata rumah sakit Indonesia, non-COVID sudah mulai uh, bisa berdatangan ke rumah sakit yang mana nanti kita kita lihat nanti pengalaman di kedua rumah sakit yang cukup besar dan memberi warna pelayanan di Indonesia. Perubahan perilaku tenaga kesehatan, ya. Kemudian perubahan perencanaan dan manajemen rumah sakit, ya. Penancapan rencana bisnis strateginya, kemudian rencana bisnis anggarannya, mungkin ada perubahan-perubahan melihat kembali rencana strategiknya untuk dilihat kembali, untuk dievaluasi. Apakah masih sesuai dengan keadaan saat ini dan kemungkinan yang terjadi di saat yang akan datang. Sebetulnya memang Bapak Ibu sekalian gelombang gelombang besar yang melanda rumah sakit Indonesia dua. Yang satu adalah revolusi industri 4.0, yang kedua sis capacity COVID. Nah ini kita memperlihatkan bahwa dengan tekanan dan gelombang ini wajah kita seperti apa. Nah itu kita perlu perbaiki apabila ada kekurangannya upaya peningkatan mutu pelayanan, kemudian kesiapan, kapasitas konvensional, kapasitas cadangan selalu disiapkan, kapasitas krisis dan menghadapi lonjakan kasus. Baik itu strukturnya, stafnya ya, bagaimana sumber daya manusia itu bisa dimobilisasi dengan baik yang kompeten, bagaimana bisa diratakan di seluruh uh, Nusantara. Staff, bagaimana peruman, bagaimana uh, O2-nya ya disiapkan, bagaimana obat-obatannya. Jadi distribusi ini tentu harus di, selalu di potensi-potensi kegagalan mempersiapkannya untuk permintaan dan suplai ini harus jadi tetap baik ya tetap baik tentu saja sistemnya juga demikian peluang di tengah ancaman bagaimana menjadi cash flow dan dukungan finansial menentukan ya, berlangsungnya pelayanan di rumah sakit rumah sakit ya di uh, untuk mengisi ke depan uh, dengan baik itu diperlukan strong leaders ya ini hanya beberapa bagian yang saya sampaikan ada indikasi-indikasi lainnya tentu uh, strong leader ini antara lain dia juga sebagai manager selaku leader yang mempunyai leadership kemudian dia juga mempunyai hospital partnership, tentu saja inovatif sekali lagi dia driver ya strong plan ya driver bukan sekedar penumpang Low hanging fruit, ini ada, apa buah-buahan yang kandungannya pendek, jadi ada yang, yang mudah dipetik sebetulnya ya, di saat ini atau sudah dilakukan ya seperti uh, bagaimana uh, ini dimanfaatkan ya digital health, kemudian vaksinasi COVID testing ya COVID testing, ambulance care dan long COVID sebetulnya juga ini bisa dimanfaatkan. Jadi tantangan sekaligus bisa, dijad bisa dijadikan peluang. Nah rekomendasi WHO tentu saja ini masalah staff ya staff e, tentu memastikan ya bahwa tenaga kesehatan itu cukup banyak dan terampil nah skill di bidangnya ya kemudian e, apa namanya e, berfokus pada penyediaan yang memadai di rumah sakit struktur dan sebagainya jadi apa namanya zoning kemudian alur itu juga di, baik sesuai dengan peraturan yang ada, supply tentu dalam hal ini menjamin kecukupan perbekalan. Jadi, jangan sampai peristiwa yang terjadi eh, kemarin, seperti eh, langkahnya obat-obat tertentu, ya, kemudian langkahnya mendadak O2 hilang, nah, kita tidak saling menyalahkan. Itulah adalah bagian proses belajar bangsa ini, bangsa ini, untuk agar ke depan tidak akan terjadi lagi. Sistem mengkoordinasikan tindakan, ya tindakan untuk menanggapi lonjakan ya, ketika terjadi permintaan. Eh, permintaan yang yang cukup ya terhadap ini. Bapak sekalian, tentu ini Sekitar bisa pencaro, Dua menit, lagi, Dok. Ya, sudah selesai sebentar lagi. Waspada ya, tapi tidak kita kenali peluang Tentu semacam ini adalah sebetulnya adalah ambidexternity. Kita berfokus bertahan hidup di saat ini dan kita mengembangkan diri untuk apa yang kita lihat di yang jelas berbeda di masa depan masa depan ini referensinya saya kira cukup ya dua menit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih dokter kuncoro atas paparannya yang luar biasa jadi menarik sekali yang disampaikan oleh dokter kuncoro bagaimana menjamin uh, keberadaan pelayanan sustenabilitas di rumah sakit di masa pandemi ini. Paling tidak saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah ada bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah sakit di masa pandemi dan kedepannya juga, yang pertama harus menjalankan manajemen rumah sakit secara baik. Kemudian yang kedua harus menjalankan manajemen klinis. Ada sembilan aspek sesuai dengan undang-undang rumah sakit. Dan yang ketiga adalah tujuh elemen dari of tujuh elemen of healthcare quality harus dilakukan ya, yang mencakup efektivitas, safe, safety people center, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut perlu mendapat dukungan finansial yang memadai. Nah, secara teknis tadi, Dr. Kuncoro menyampaikan bahwa untuk menjamin sustainability di rumah sakit, ada tiga hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengembangan prosedur pelayanan baru protokol safety harus semakin ketat. Kemudian yang kedua melihat peluang, ya ada opportunity for value based care. Kemudian yang terakhir adalah preparation terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gelombang berikutnya. Mudah-mudahan terjadi gelombangnya tersebut. Dan yang terakhir, Dr. Kuncoro menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan meskipun ada peluang, ada juga tantangan yang harus diperhatikan untuk menjamin sustainabilitas rumah sakit di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya terkait dengan perubahan perilaku di masyarakat, perubahan tenaga kesehatan, digitalisasi, nah itu merupakan tantangan-tantangan dan bahkan juga menjadi peluang yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit untuk menjamin sustainabilitasnya di masa yang akan datang. Terima kasih Dr. Kuncoro, kita tunggu untuk sesi berikutnya. Berikutnya kami akan menghadirkan narasumber juga yang luar biasa, Dokter Gigi Arianti. Apakah sudah hadir, Dokter Gigi Arianti? Oke, okay. jadi beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Dokter Gigi Ari. Selamat sore, pagi, assalamualaikum, Bu Arianti. Pagi, Pak. Pagi. Kita bisa mulai ya Bu ya. Baik, Ibu Dokter Gigi Arianti, Anaya, Dokter Gigi MKM ini akan menyampaikan materi tentang services and financial sustainability during the pandemic. Jadi sebelum Bu Dokter Gigi Arianti menyampaikan materinya, saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae beliau. Jadi saat ini Dokter Gigi Arianti sebagai PLT. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan saat ini juga beliau merangkap jabatan sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokter Gigi Arianti MKM lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan magister kesehatan masyarakat di program ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan banyak sekali pendidikan-pendidikan kedinasan juga yang diikuti oleh beliaunya mulai dari diklat PIM 4 sampai terakhir beliau sudah mengikuti diklat Lemhanas. Waktu dan layar kami persilahkan Dr. Gigi Arianti Anaya MKM. Terima kasih Pak Moderator Pak Zazuli. Saya boleh share screen ya? Iya Bu, silakan. Bu ya Bu. Eh, ibu dulu. Saya ini harus bicara dulu Bu. Ibu dulu aja langsung, ya. Yeah. Ya, eh. Uh. Kok dua ya. Gambar saya ya. Ya, eh uh, terima kasih yang saya hormati Pak Dr. Jazuli uh, selaku moderator, Pak Kuncoro, ini uh, senior saya, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Eh uh, Bulis. Kok senior. <laughs> Bulis Dina eh uh, teman saya dan Dr. Fatema Direktur Holding BUMN Hospital IHC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya, terima kasih atas berkenannya pada hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan yang tentu sangat luar biasa, ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa... Ya, kok nggak bisa nih saya punya slide. Oke, okay. Bapak Ibu kita tahu bahwa tunggu-tunggu uh, ini kok ya. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh wabah pneumonia baru yaitu uh, COVID-19 dari Wuhan dan uh, pada waktu itu kita sebut Coronavirus Disease 2019, Penyebaran penyakit ini ternyata tanpa kita sadari, ya kita tidak pernah menyangka bahwa berdampak luas kepada kita dan uh, membuat dinamika masyarakat menjadi sangat berubah, terutama terhadap kebutuhan dan ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan yang memiliki peranan penting dari laju penyebaran serta kesembuhan pasien. Diawali dengan uh, di mana kita uh, tidak punya apa, tidak punya APD. Ya, itu mungkin awal daripada covid ya kalau kita ingat kemudian tidak punya ventilator kemudian obat-obatan juga sama di mana kita tidak ada remdesivir dan lain-lain nah ini benar-benar merupakan uh, uh, suatu yang uh, luar biasa uh, menurut laporan WHO lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia masih belum memiliki uh, akses terutama untuk obat-obat esensial tentunya Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk melakukan penyiapan terhadap obat-obat esensial ya agar tentunya kita bisa melakukan terapi yang maksimal ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan atau berkompromi terhadap kebutuhan masa mendatang. Keberlanjutan di sektor farmasi dan pelayanan kesehatan saat ini menjadi salah satu topik yang paling penting di era global, terutama dalam masa pandemi. Dan tidak kalah pentingnya adalah memperluas ruang lingkup dalam penyediaan obat, vaksin, dan fasilitas kesehatan lain tentunya untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk itu maka ada beberapa persyaratan, yaitu komitmen dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan, meningkatkan kapasitas pada sistem lokal, mengubah pengetahuan dan sikap, melakukan kolaborasi di berbagai sektor, eh, kemudian meningkatkan model pelayanan, ya, eh, improving services model. Kemudian tentunya hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan baru agar pada saatnya nanti kita survive dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada. Kita tahu bahwa kita tidak kita tidak pernah tahu apakah pandemi ini akan selesai. Kedua, kita juga tidak pernah tahu apakah akan ada pandemi-pandemi lain. Nah, tentunya saat ini adalah kita harus mempersiapkan diri agar ke depannya kita tidak lagi menghadapi kondisi di mana Indonesia tidak siap dalam menghadapi pandemi dalam berbagai hal ya, termasuk dalam ketersediaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah perangkat-perangkatnya, seperti adanya kita menghadapi kekurangan oksigen dan lain-lain, maka inilah yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan atau konsep sustainability di bidang farmasi dan pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, dalam proses pembangunan berkelanjutan ini ada sistem yang terlibat di sektor kesehatan yaitu pengembangan sosial di mana meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan di bidang yang dibutuhkan kemudian sistem stabilitas ekonomi dan dan lingkungan mengambil pendekatan inovasi untuk bisnis yang berfokus pada informasi, transparansi dan pengetahuan dan tentunya dalam hal ini kita menggunakan kemajuan teknologi yang kita tahu berkembang eh, sangat pesat. Ini tentu harus kita eh, lakukan seiring dengan upaya-upaya kita untuk bisa mengatasi pandemi atau mengatasi kedaruratan-kedaruratan kedaruratan lain yang mungkin akan timbul. Untuk itu, Bapak-Ibu, kita sudah memiliki impres nomor 6, di mana impres nomor 6 tahun 2016 disampaikan bahwa terjadinya tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal ini tentunya Tugas Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka jaminan kesehatan nasional, kemudian mendukung daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, mendorong penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan serta mempercepat kemandirian dalam pengembangan produksi bahan baku obat, obat dan alat kesehatan. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh bahwa di mana kita tidak mandiri, kita bisa lihat pada saat kemarin terjadi peningkatan lonjakan kasus, maka kita terjadi kekurangan obat-obatan. Padahal industri obat itu 90 adanya di dalam negeri. Tetapi karena bahan bakunya ada di luar, maka ketika kita perlu melakukan percepatan produksi, kita terkendala dengan bahan baku yang masih ada di luar. Ini termasuk Bu Lis mengalami ya Bu Lis di mana kita kehabisan remdesivir, kita kehabisan toxilizumab dan lain-lain. Nah, ini adalah PR kita bersama bagaimana kita bisa menarik kemandirian ini sehingga semua ada di dalam negeri dan kalau semua ada di dalam negeri tentunya akan lebih mudah kita berproses ketika kita menghadapi berbagai bencana. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu dukungan dari semua pihak karena tentunya industri ini tidak ingin berinvestasi di Indonesia kalau keberpihakan kita tidak ada kepada produk dalam negeri, ya. Kita tidak bisa bergantung dengan impor. Saya masih ingat ketika pada saat bulan Juli, Juli ya, bahkan obat yang kami sudah beli Remdesivir yang sudah kami beli 1,8 juta karena India terjadi lonjakan kasus maka India tidak memberikan, tidak boleh memberikan mengeluarkan ekspor license untuk obat yang notabene sudah kita beli sehingga kita sendiri di sini sampai sudah kewalahan obat-obatan sampai sangat-sangat menipis dan sangat mengkhawatirkan. Demikian juga vaksin, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di mana kita sekarang puntang panting karena kita tidak mempunyai kemandirian terhadap vaksin, ya khususnya vaksin COVID-19, bandingkan dengan negara-negara China, negara India, yang mereka sangat mandiri dan saat ini mereka sudah berpikir untuk melakukan booster gitu ya. Sementara kita sedang berjuang untuk melakukan penyuntikan pertama dan penyuntikan kedua yang saat ini masih banyak PR kita ya yang masih ada baru separo dari populasi yang bisa kita lakukan dan tentunya kita terus memacu agar sampai di 2021 kita bisa menyelesaikan proses vaksinasi ini dan kita berharap di 2022 kita bisa lebih mandiri, vaksin bisa kita buat di Indonesia sehingga kita bisa segera mempercepat proses vaksinasi. Tidak hanya vaksin Covid saja Bapak Ibu, tetapi juga vaksin-vaksin reguler lainnya ya yang saat ini sebagian besar masih diimpor. Ada 14 antigen yang merupakan apa imunisasi dasar lengkap itu pun masih sebagian diimpor sehingga inilah menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu, tentunya transformasi kesehatan adalah suatu hal yang mutlak kita lakukan yang harus kita susun di dalam periode 2021-2024 di mana di dalamnya termasuklah meningkatkan ketahanan di dalam sektor farmasi dan alat kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tentunya eh, dalam hal ini kita akan melakukan eh, berupaya untuk eh, agar ketersediaan akses dan kualitas serta keterjangkauan farmasi dan peralatan medis ini dapat kita lakukan bersama dengan eh, apa? dengan peneliti-peneliti, eh, kita mendorong peneliti-peneliti untuk bisa melakukan research dan development terhadap ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tentu kita berharap rumah sakit rumah sakit seperti RSCM bisa meningkatkan apa, dukungannya terhadap riset-riset yang akan dilakukan oleh peneliti-peneliti. Saya kebetulan sebelah juga masih ada dengan Imeri, barusan saya buka. Saya juga menyampaikan seperti itu bahwa bagaimana kita bisa bergandeng tangan dengan rumah sakit-rumah sakit karena kita tidak bisa tidak, kita harus memperkuat riset kita agar segera kita bisa melakukan kemandirian. Semua harus dilakukan berdasarkan riset yang memang riset kita ini sangat jauh. Anggaran riset kita saat ini hanya 0,2 persen, bandingkan dengan negara-negara lain yang sampai dengan 2 persen. Nah inilah yang menjadi concern Pak Menteri saat ini untuk melakukan kolaborasi, menambah anggaran riset, sehingga periset-periset ini bisa lebih bersemangat untuk bisa melakukan atau membuat inovasi-inovasi di sektor farmasi dan alat kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam melakukan tata kelola pemili pemilihan obat ya, kita Wari -wari. menggunakan ya waktu ya. Oke oke. Okay, okay. nah, seleksi obat ini dalam hal kebijakan penanganan pandemi tentu kita melakukan pemilihan obat berdasarkan siklus yang ada ya dari mulai pemilihan kemudian sampai produksi penyimpanan dan juga penggunaannya nah ini juga kita lakukan semua dan pengadaannya tentu akan berkoordinasi dengan baik dengan akademi, akademi bisnis, government, community dan juga inovator. Tentu kita berharap bahwa pandemi ini kita bisa kita lalui dengan baik dengan ketahanan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang ada di dalam negeri sehingga terapi terapi, terapi sebagai salah satu upaya untuk penanganan pandemi ini bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, saya berharap tentunya pertemuan ini bisa dijadikan anjang untuk kita bersama-sama untuk bisa melakukan transformasi khususnya di bidang resiliensi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arianti atas paparannya. Jadi beliau menyampaikan strategi utama untuk menjamin Sustenabilitas terkait dengan obat, teknologi termasuk vaksin adalah bagaimana kita menuju kepada kemandirian nanti. Itu inti yang disampaikan oleh beliau Baik, tanpa berpanjang waktu, kami langsung masuk ke narasumber yang berikutnya yang ketiga yaitu Dokter, dokter Lis, dina Lis, lias Tuti, spesialis jantung pembuluh darah konsultan Mars VHA. Jadi, beliau nanti akan menyampaikan bagaimana mengelola rumah sakit pemerintah, terutama mengelola spesialis di masa pandemi ini. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan kurikulum singkat beliau. Beliau adalah seorang konsultan. Di bidang ekokardiografi, dan yang paling penting sekarang, beliau sebagai direktur utama di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Maungkusumo, Jakarta. Selain itu, juga beliau menjadi staf dokter di rumah sakit di FKUI dan rumah sakit harapan kita. Beliau lulus dari kedokteran umumnya dari FKUI kemudian melanjutkan studi spesialisnya juga di FKUI di bidang kardiologi, dan kemudian mendapatkan gelar MARS di program studi kajian administrasi rumah sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Tanpa memperpanjang Bu Dr. Lis, kami persilahkan waktu dan layar untuk Dr. Lis menyampaikan materinya. Terima kasih, Pak Jazuli, uh, yang saya hormati, uh, Prof. Hasbullah Tawabdani Tentunya, guru saya yang menjadikan saya seorang Mars. Pak Bencoro, uh, Bapak Ibu sekalian, para narasumber tadi ada Bu uh, Anaya, uh, Anaya. Kemudian, uh, Dr. Fatema, ini teman saya seperjuangan, dia di rumah sakitan. Uh, mohon maaf sebelumnya saya dalam posisi perjalanan kalau misalnya sinyalnya kurang bagus dan dan um, apa namanya saya mohon dibantu oleh panitia untuk menayangkan slide saya supaya sinyalnya lebih uh, stabil di sana uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kali ini sebagaimana diminta oleh panitia saya mewakili Uh, rumah sakit-rumah sakit pemerintah khususnya rumah sakit vertikal untuk menyampaikan pengalaman kami menghadapi pandemi uh, COVID-19 yang telah berjalan satu setengah tahun ini. mohon slide uh, Saya bagi topiknya menjadi tiga pertama adalah saya ingin ceritakan apa sih uniknya rumah sakit pemerintah kemudian bagaimana Dampak itu menghantam rumah sakit kita dan ketiga adalah lesson learn untuk kita semua. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa public hospital atau masih pemerintah itu adalah milik pemerintah pusat. Jadi kami adalah milik Kementerian Kesehatan dan eh, diharapkan bisa melayani. Seluruh masyarakat secara terjangkau dan mampu untuk melayani berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kami harus memberikan pelayanan tidak tertentu pada siapapun juga. Siapapun meskipun tidak punya JKN masih ada JKN JKN yang masih apa namanya tidak terbayar tapi kita harus tetap melayani dan sebagainya dan tentang jenisnya juga demikian RSCM sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional ini memang mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam hal Sdm Sumber daya kami sangat banyak sekali, memang 5.300 sebagai pegawai tetap, diantaranya adalah 628 dokter spesialis dan dokter subspesialis. Di mana dengan adanya kekuatan seperti itu, diharapkan pelayanan multidisiplin dapat menanggulangi rujukan-rujukan yang tidak dapat ditanggulangi di tempat lain. Oleh karena itu, kami mempunyai berbagai uh, apa namanya pelayanan-pelayanan yang integrated satu sama lain. eh. Uh, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kami merasa bahwa pada saat pandemi kemarin, mengapa RSCM tidak dijadikan sebagai rujukan COVID pada awal-awalnya yang diubah menjadi 100% COVID. Karena pelayanan esensial di tempat kami harus tetap berjalan, pasien-pasien rujukan yang non-COVID tetap harus berjalan, apalagi di Jakarta ada beberapa rumah sakit yang diubah menjadi 100% layanan COVID, sehingga pasien non-COVID mereka akhirnya jatuh ke RSCM. Nah, rumah sakit kami didikan sehingga berjalanlah penelitian-penelitian dan pendidikan yang peserta didiknya harus kita jaga agar mereka masih mendapatkan paparan kasus, tetapi mereka aman. Oke, okay, slide. Mohon slide. Mohon slide berikutnya. Ya. Ini adalah gambaran mengenai RSCM. Jadi, kami menjadi akhirnya rujukan COVID juga karena kami berhasil mengkontain layanan COVID di seluruh rumah sakit menjadi di gedung Kiara, satu gedung yang ada di area kami tapi terpisah. Kemudian kami juga melakukan rumah sakit yang terakreditasi JCI sudah tiga kali dan tahun depan kami akan melakukan reakreditasi yang keempat. Kemudian kami menjadi pusat penelitian. Kami juga mempunyai 2628 dokter yang terdiri dari 23 kelompok staf medik dan dibagi menjadi 148 divisi atau subspesialis. Usia kami sudah lebih dari 100 tahun, tahun ini kami akan berulang tahun ke 102 dan menjadi academic hospital. Dari seluruh pet uh, yang ada, kami mengkonvert memang tidak terlalu banyak, kami hanya sampai 30 Meskipun Menteri Kesehatan meminta kami 40 tapi kami terhalang dengan permintaan pasien-pasien non-COVID yang masih membutuhkan tempat tidur. Ini kami tempatkan 30 ini di gedung Kiara, kami sebut sebagai gedung Kiara Ultimate. Dari seluruh pegawai kami yang 5.231 itu, 26 persen kami alokasikan untuk melayani COVID. Jadi mereka tidak mondar-mandir ke tempat non-COVID, menjadi empat shift, bisa untuk perawatannya, dan sebagainya. Slide. Uh, slide berikutnya, bagaimana rumah sakit kita terkendala? Ini adalah data kami uh, yang luar biasa di tahun 2020-2021 ini. Layanan non-COVID sudah pasti sangat turun. Kami turun hampir sampai separuhnya, padahal pada saat tahun 2020, nah, ini tentunya bisa disamakan juga dengan masker lain, berdampak pada layanan pendapatan kami. Jadi pendapatan kami khususnya dari BPJS kami turun sekitar 50 persen. Nah, kemudian operasi juga turun, kemudian semua tindakan-tindakan juga harus turun. Selain nah ini adalah uh, bagaimana kami mengalami budget defisit seperti disampaikan tadi bahwa dengan pasien-pasien non covid kami turun bpjs juga pendapatan uh, pembayaran turun se uh, <tuh> pendapatan dari non ckn atau swasta juga turun karena pasien takut ke rumah sakit meskipun kami mensosialisasikan bahwa area kencana misalnya itu adalah area hijau tetapi pendapatan kami turun kencana dari sebulan kami mendapatkan sekitar 30 sampai 40 miliar turun menjadi 12 miliar kemudian bagaimana dengan problem supply chain kenapa kami defisit dari budget karena pengadaan di awal awal pandemi itu dengan harga yang luar biasa tak terduga kadangkala kami harus membeli co Day, jadi cash on delivery, jadi kami betul-betul tidak dapat mengendalikan uh, biaya untuk uh, pengadaan alat-alat kesehatan, obat, maupun reagensi pada masa awal. Ini adalah gambaran kami bagaimana uh, kami tadinya juga mengharapkan dari pendapatan uh, pembayaran klaim COVID, tapi ternyata itu tidak mudah. Jadi pendapatan kami dari swasta turun, non-JKN turun, tapi JKN juga, uh, juga turun, klaim COVID-nya juga tidak mudah kami dapatkan. Ini adalah Uh, menurut saya, cerminan dari beberapa rumah sakit, atau mungkin semua rumah sakit yang lain, uh, kami betul-betul harus survive pada masa itu dengan kondisi pasien tidak bisa dibendung. Selain <tuh> bagaimana? Uh, saya langsung saja, bagaimana kita mempelajari untuk ke depannya? Selain kita tentu harus survive. Saya mengatakan pada teman-teman, kalau sampai RSCM collapse, kita tidak bisa melakukan pelayanan lagi apapun penyebabnya apa karena kami uang tidak cukup atau karena pasien esens non apa namanya esensial lainnya itu menjadi terkendala kami itu tidak pernah berhenti mendapatkan kejaran dari orang untuk mendapatkan kamar apa itu covid kemudian covid maka itu bencananya bukan bencana Indonesia tapi Indonesia jadi malu di internasional bahwa Indonesia kolaps untuk layanan kesehatannya jadi kami berusaha untuk bagaimana mengupayakan bagaimana bisa merestore dan mengga aman, aman bagi semua, bagi pasien maupun para workers. Oleh karena itu, kami mengaktifasi intra hospital disaster plan kami. Kemudian melakukan sentralisasi dan zona yang eh, kita adjust terus ya. Kita memang setiap kali ada penambahan kasus kita tambahkan lagi area untuk COVID, menambah renovasi satu lantai lagi satu lantai sehingga sekarang Kiara yang tadinya hanya aktif dua lantai kan dianggap sebagai bangunan mangkrak, kami sudah bisa buka 12 lantai seluruhnya. Kemudian service flow arrangement kita lakukan visual distancing sehingga kita kami memperlakukan banyak hal untuk membuat pasien-pasien itu tidak terlalu padat di tempat kami screening dan triase sistem, kemudian rapid examination. Kita tahu bahwa PCR pada awal-awal sangat sulit, tapi kami alhamdulillah mendapat bantuan dari BNPB dan juga dari LSM maupun masyarakat untuk PCR. Sehingga kami punya beberapa alat PCR meskipun kecil-kecil, tapi total kami sekarang bisa per hari 400 pemeriksaan dilakukan. Kemudian kami membuat PPK dan COVID board. COVID board ini adalah para guru besar, para senior antara dari paru, dari segala macam layanan untuk membahas setiap kasus yang masuk. Jadi bukan memberikan arahan kepada staf, tapi kami membuat satu keputusan bersama-sama apa yang dilakukan pada setiap pasien. Kemudian kami membuat pojok sahabat di mana para pengunjung atau ke keluarga dari pasien serta caregivers bisa berbicara dengan pasien-pasien di dalam tanpa harus membesuk. Kami membuat COVID-19 Information and Monitoring Center. Jadi untuk pasien-pasien yang pulang kami tetap monitor. This is for free khususnya bagi pasien yang datang merupakan nakes-nakes kami. Semua kami monitor secara jarak jauh dengan IT. Kemudian kami membuat satu beberapa polisi-polisi baru service, untuk service kami dan membuat perdir peraturan direktur untuk melakukan standar adjustment general consent di NR dan lain-lain untuk COVID karena selama ini tentu ada standar-standar tapi non COVID bagaimana cek kapan pasiennya di NR kapan pasien itu dianggap sebagai yang paling dan sebagainya kemudian kami membuat kebijakan untuk melimitasi segala pengadaan atau pembelian dari rumah sakit slide sekali lagi kita tidak boleh kolaps. Kolapsnya rumah sakit terutama RSM adalah kalau SDM kami hancur. Nah inilah kekuatan yang saya perkatakan juga sebagai kelemahan RSM. Begitu SDM kami akan bermasalah dengan kondisi COVID, maka layanan kami akan hancur. Oleh karena itu, proteksi terhadap mereka itu kami lakukan dengan luar biasa. Kami kalang kabut dengan bagaimana caranya mengendalikan 5.300 itu. Dan alhamdulillahnya kasus yang terpapar Kalaupun ada, sebagian besar adalah OTG dan ringan, dan kami tidak terlalu banyak eh, kehilangan eh, kondisi karena kan dengan mereka OTG pun mereka harus dirumahkan ya. Jadi situasi itu bukan hanya kita lihat eh, berapa yang meninggal, tapi OTG pun menjadi masalah untuk semua rumah sakit. Kemudian kita eh, membuat bagaimana sistem absensi secara online pada saat kedatangan jadi mereka tidak lagi menggunakan uh, absensi manual ataupun uh, handkey gitu kita menggunakan uh, handphone masing-masing. Kita menyediakan wisma sahabat yaitu area pelayanan perawatan Covid bagi khusus para nakes yang menjadi warga RSCM. Kita membuat sistem transport antar jemput dan juga uh, penginapan untuk para nakes dan kita menyediakan layanan konseling karena uh, anak kos juga manusia, ada stres, kelelahan, burnout, dan sebagainya. Kita melakukan itu dibantu oleh uh, kater -kater KSM Psikiatri. Psik 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 Slide. Ini adalah contoh bagaimana kami harus melakukan inovasi untuk teknologi demi efisiensi. Sehingga kami sekarang sudah menerapkan e medical record, yang dimana pada bertahun-tahun kami agak terengah-engah, tapi dengan adanya pandemi terdorong untuk mempercepat bisa terrealisasinya e medical record. Kami sekarang uh, sudah punya telekonsultasi, siap dok yang memang milik RSCM dan itu terhubung dengan medical record kami dan bisa diaudit uh, secara uh, nyata yang dilakukan oleh para dokter di, di dalam uh, aplikasi tersebut. Slide. Nah, ini adalah rencana kami ke depan sebagai referral center untuk menghadapi pandemi di masa depan. Kami harus membangun betul-betul smart hospital ini supaya kita siap kapanpun juga untuk pandemi kita akan mengurangi paparan kemudian menambah additional equipment ya untuk kita karena sekarang ICU picu nicu kita juga harus dipisahkan untuk yang infeksi kemudian kita training nah training ini dalam arti kata kita sudah harus mengubah bagaimana RSCS sebagai rumah sakit pendidikan memberikan pelayanan pendidikan tersebut secara digital kami harus melakukan banyak hal, antara lain adalah reskilling bagi para anak kes kami dengan digital ini. Slide, uh, um, slide lagi. Oh berarti yang saya kirimkan bukan yang terakhir. Jadi bapak ibu sekalian uh, begitu banyak hal yang uh, ingin kami sampaikan sebagai pembelajaran. Dari pembelajaran ini mungkin slide boleh ditutup. Yang ingin uh, kami usulkan sebagai akibat dari pembelajaran adalah bagaimana uh, Indonesia itu, khususnya pemerintah kita, mempunyai PNPK. PNPK untuk pelayanan COVID. Selama ini kita sudah punya PPK barangkali semua sakit masing-masing, tapi kan secara peraturan, secara perundangan harusnya ada PNPK yang diterbitkan oleh negara untuk supaya menjadi acuan ke depan. Bagaimana kalau kita ada uh, hantaman pandemi lagi, PNPK sudah terbit. Dan kemudian yang kedua adalah sistem rujukannya disempurnakan lagi. Bagaimana yang kemarin ini Apakah akan harus dibuat 100% pada setiap beberapa rumah sakit? Karena dengan kita melakukan konversi seperti itu, sebenarnya Indonesia mengabaikan pasien-pasien yang non COVID. Kita akan mempunyai uh, bom waktu karena begitu pandemi ini selesai dan mereka akan berduyun-duyun rumah sakit, kita khawatirkan mereka dalam kondisi yang uh, lebih parah. Pasien onkologi, pasien ginjal dan sebagainya ini terjadi di rumah sakit kami di SCM. saat ini berduyun-duyun orang meminta uh, apa uh, dalam waiting list mereka itu mereka minta dipercepat lagi padahal kapasitas kami sekarang masih harus diatur untuk tidak langsung membuka kami masih harus standby untuk kesiagaan kami menghadapi kalau ada kenaikan lagi di beberapa waktu ke depan seandainya tapi mudah-mudahan tidak ya uh, ini membuat kami saat ini masih menyisakan uh, bed untuk covid dan tidak bisa 100% untuk pasien non covid lainnya satu yang kedua kami sudah memindahkan pasien uh, perawat perawat dari yang lain non covid ke non covid tetapi kami membuat list siapa saja yang akan digerakkan jadi kita punya bank nakes bank nakes persiapan perawat mc pindahkan radiografernya mana fas, fas, apa namanya farmasinya karena kita harus me Membuat itu, mereka bisa seperti floating tenaga yang bisa kita arahkan. Kami harus membuat uh, reskilling, jadi skill-skill mereka harus kita tambahkan. Bagaimana merawat pasien dengan infeksi? Bagaimana seandainya kita merekrut lagi orang dari luar RSCM? Mereka harus punya kemampuan yang setara, antara lain bisa menjadi perawat di ICU, NICU, PICU, dan sebagainya. Karena pengalaman kami adalah pasien bayi pun memerlukan penanganan yang cukup banyak, pasien-pasien ibu hamil dan melahirkan dengan bayi-bayi kecil karena stres, karena infeksi, itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu, juga yang kami usulkan namanya sistem supply chain, itu juga diperbaiki, karena tadi Ibu, ibu sudah disampaikan bahwa kendala dalam kehabisan obat, alkes, reagensi, itu sangat mengganggu layanan di di rumah sakit, tentunya eh, sebagian dari yang saya sampaikan ini menjadi eh, pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dan bisa mempermudah kami melakukan operasionalisasi di rumah sakit tanpa harus terkendala dengan hal-hal eh, yang non teknis lainnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila saya bicara terlalu cepat dan uh, dalam kondisi wifi yang tidak begitu stabil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lis atas paparannya luar biasa. Jadi Dr. Lis tadi cerita bagaimana pengalaman di RSCM ya di, di masa pandemi ini berbagai hal di alami oleh RSDM terkait dengan penurunan jumlah kunjungan, kemudian berdampak pada penurunan pendapatan. Tadi ada tiga hal yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Lis berkaitan dengan upaya-upaya agar bisa tidak kolaps ya. Yang pertama menata servisnya dengan melakukan restorasi dan menjamin trust and safety kepada healthcare workersnya, tenaga di rumah sakit Kemudian yang kedua mengelola human resource secara efisien dan efektif. Yang terakhir adalah berkaitan dengan inovasi di bidang teknologi yang dilakukan secara efisien dan efektif. Kedepan nanti beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh rumah sakit ke depan, yang pertama rumah sakit harus mengembangkan yang namanya smart hospital, kemudian pengembangan equipment dan terakhir adalah terkait dengan training. Jadi, menarik sekali pengalaman disampaikan oleh Dr. Lis terkait dengan pengalaman rumah sakit di dalam mengelola pandemi. Baik, uh, sebelum kita masuk pada panelis yang keempat, Dr. Fatema sudah hadir. Uh, saya kembalikan dulu ke MC, mungkin ada agenda tertentu, silahkan MC. Yes, thank you, Mr. Jazuli. Um, now we are, before we are continuing our plenary session, we are going to take a picture together. So, we would like to invite... Every of the speakers um, and also Mr. Jazuli as the moderator to take a picture together. And I'm going to take the lead. I'm going to count uh, backwards and then um, please give your best smile. All right, three, two, one, smile. Thank you. Thank you to all of the speakers, also to um, our moderator, and I'm giving the screen back to Mr. Jazuli to continue the ninth plenary session. Oh, Baik, terima kasih, Rama. Baik, selanjutnya uh, para peserta webinar, kita akan masuk pada panelis yang terakhir, yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta webinar. Jadi pada sesi panelis terakhir ini kita akan menghadirkan seseorang yang sudah dikenal banyak, Dokter dokter Fatema Jan Rahmat, spesialis bedah, spesialis bedah torak, kardiovaskuler konsultan MPH. Jadi beliau saat ini adalah sebagai direktur utama PT Pertamina Bina Medika IHC. Kalau melihat pendidikannya, beliau ini lulus dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran UI juga, kemudian mendapatkan banyak fellow di bidang bedah jantung, mulai dari Malaysia, dari Amerika, dari di Australia, di Amerika, di Australia, dan kemudian eh, pada tahun 2011 beliau menyelesaikan pendidikan doktor. Di program studi ilmu kedokteran di FKUI, dan tahun 2015, nah ini setelah lulus doktor, kemudian mengambil program S2 lagi di program pendidikan manajemen rumah sakit di Universitas Gajah Mada. Pengalaman kerja beliau sudah sangat banyak, ya. Jadi, beliau ini lama di RSCM dan menjabat sebagai... Pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Rumah Sakit Pelni tahun 2014-2019 dengan prestasi yang luar biasa. Dan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 mungkin bisa lebih panjang lagi ya, Dr. Fatimah ya, di IHC. Oh, enggak, ya. Baik, Dr. Fatema kami persilahkan untuk menyampaikan materinya waktu kurang lebih 20 menit. Masih di mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya yang saya banggakan, Dokter Zazuli, Dokter Kuncoro, Prof Hasbula dan seluruh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sehat dan saya benar-benar bangga dengan profesi kita. Kita saat ini mampu mengendalikan COVID-19. Saya diminta untuk menyampaikan tentang Managing Specialist to Improve Hospital Efficiency. Next slide. Bahwa eh, IHC, Indonesia Healthcare Corporation, saat ini eh, sudah menjadi holding bagi 75 rumah sakit dan 143 klinik. Eh, pada perjalanan kami banyak rumah sakit-rumah sakit swasta yang ikut bergabung kepada kami dengan berbagai macam ketertarikan terhadap eh, organisasi manajemen rumah sakit ini, oleh karena kami memiliki visi adalah ingin membangun sebuah korporasi eh, di dalam healthcare sistem kita di Indonesia, untuk eh, kita bisa me menciptakan national health resilience, ya ketahanan kesehatan nasional, melalui sebuah skala, skala itu adalah mengenai jumlah rumah sakit ya scale dalam hal ini scale dari tempat tidur kami ingin sekali bahwa Indonesia memiliki densitas tempat tidur yang cukup karena kita belajar dari COVID, kita ternyata densitas rasio 1 banding 1000 itu nggak cukup lagi. Kita harus berubah menjadi 1,5 rasionya dibandingin 1000 populasi ataupun 2. Dan ini memang secara cepat terjadi di masa COVID. Yang kedua adalah ingin menjadi world class services ya dalam hal ini servicesnya yang paling penting bagaimana improve clinical outcome bagi pasien kemudian dengan operasional excellent. Kami harus menjamin memastikan bahwa Indonesia itu mampu di dalam hal Melayani memberikan pelayanan, ya, ada kedaulatan dalam pelayanan, kedaulatan dalam supply chain management, dan juga bagaimana market control. Ya, kita tahu bahwa penguasaan market ini saat ini perlu sekali di Indonesia di benar, -benar eh, dipastikan bahwa dengan adanya kehilangan rumah sakit, kemampuannya di dalam hal finansial, banyak rumah sakit yang akhirnya berpindah tangan, lebih banyak lagi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dan juga yang terakhir bagaimana kedaulatan kita di dalam medical data. Nah, dalam mengelola uh, dokter spesialis karena mau tidak mau adalah work uh, worker knowledge yang paling besar uh, yang memiliki membutuh, membutuhkan perhatian kita itu adalah dokter spesialis. Jadi di IHC kami mengelola lebih daripada 1354 dokter spesialis dan semua dokter dan nurse dan seluruh medical team itu perlu kita update mengenai knowledge tentang medical dan juga manajerial untuk terus saat ini keep up dengan latest technology development ya ini yang paling penting Ketika juga kita menghadapi COVID, mereka harus belajar dengan cepat. Nah, untuk kita belajar dengan cepat, maka manajemen juga harus belajar dengan cepat. Baru dokter spesialisnya bisa belajar juga dengan cepat. Namun demikian, bisa dilakukan dengan paralel, dilaksanakan peningkatan knowledge dalam medical forum yang memang kami lakukan. Next slide, ya, dalam konsep efisiensi, saya sangat mempercayai bahwa efisiensi is a doing better pada hal-hal yang memang kita sudah lakukan, what is already being done. Jadi untuk menciptakan sebuah efisiensi harus menciptakan sebuah efektivitas. Bagaimana menciptakan efektivitas harus bisa menciptakan standardize untuk bisa mendapatkan outcome yang baik. Oleh karena itu, strategis yang harus diterapkan banyak sekali. Yang kami lakukan adalah melakukan transformasi. Inisiatif strategik dalam hal transformation yang dilakukan oleh IHC itu melingkupi layanan medis, maupun manajerial supply chain management, maupun teknologi digital. Next slide, ya, kita tahu bahwa ada tale of two realities: COVID-19 impacts di mana para dokter spesialis, terutama di dalam hal... Menghadapi COVID-19, itu menghadapi dua realitas, yaitu uh, the bad and the good. Nah, yang mempengaruhi uh, outcome yang the bad itu adalah uh, para dokter spesialis, seperti kita dengar tadi, bahwa manusia juga, maka uh, ada rasa ketakutan yang mempengaruhi secara emosional, sehingga para uh, spesialis ini menghadapi ketakutan dan stres yang cukup besar semasa pandemi, sehingga ini mempengaruhi teman sejawat kita itu di dalam meningkatkan ya bagaimana merespon terhadap krisis ya bagaimana confidence mereka untuk masuk ke dalam satu laga infeksi ya pandemi ya di mana mereka menjadi tiap hari terpapar oleh covid dan ini akan uh, uh, the fear dan ansietas serta stres ini itu mempengaruhi uh, morbiditas dan mortalitas dari pasiennya dan akhirnya mempengaruhi merupakan suatu trauma bagi para dokter kita ataupun perawat kita yang kita bilang moral injury ini terjadi. Bagaimana peranan manajemen seharusnya di dalam menghadapi apa yang terjadi para para knowledge worker kita atau medical team kita pada kondisi Covid, seharusnya kita bisa yang sebelah kanan yaitu menciptakan the good yaitu bagaimana stimulan-stimulan yang positif yang kita bisa lakukan dan ini memang saya seringkali dalam pertemuan this is our call this is our time this is our moment untuk kita menjadi pejuang ya bagi Indonesia melalui kesehatan sehingga dutiness to answer the call ya jadi dia merasa terpanggil untuk melayani sehingga terus terang saya tidak mengalami banyak kesulitan tentang uh, menghadirkan dokter spesialis karena begitu uh, dokter spesialis itu begitu uh, apa ya namanya uh, semangat sekali untuk menghadapi Covid saya merasa bahwa teman-teman saya tidak ada rasa takutnya sama sekali setiap hari even mereka sakit habis itu sakit terus masuk lagi gitu ya dokter anestesi dokter spesialis paru dokter Spesialis kardio tidak ada, takutnya sedikit pun tidak ada, mundurnya sedikit pun ketika mereka juga mendengar bahwa teman-teman sejawatnya telah mendahului. Itu kita, eh, apa ya, sangat bangga, sangat bangga dengan mereka, dengan hasil outcome-nya juga yang cukup baik di rumah sakit, rumah sakit khusus penanganan COVID ini, oleh karena kita mengajak mereka this is our call gitu ya untuk berjuang dan sebagai leaders kita juga harus masuk ke dalamnya di sana agar kita bisa merasakan kebersamaan dan merasakan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman sejawat kita ketika mereka merawat pasien. Akhirnya mereka dengan sangat mandiri meningkatkan pengetahuan ya happy brain lah bisa dikatakan sehingga walaupun dalam kondisi sulit mereka masih bisa melakukan uh, uh, apa namanya menjadi teman menjadi keluarga bagi pasiennya itu sendiri karena keluarga kan nggak bisa masuk ya nggak bisa menemani jadi perawat dan dokter spesialis kita itu menjadi bagian uh, keluarga jadi kalau menurut saya kayak patient-centeredness itu bisa terjadi sangat sangat terjadi pada saat uh, covid dan ini mem mem membantu se sebuah semangat ya sebuah compassionate ya dan resilience juga ya ketahanan mereka untuk bisa menang melawan covid dan ini akan menghasilkan outcome yang baik inilah yang saya hadapi ketika melihat jadi saya tidak mau ke debate, ya tapi saya mau mengarahkan teman-teman ke the good dan ini dengan pertemuan-pertemuan baik pertemuan malam hari ya rata-rata pada saat masa covid itu diskusi tentang pasien satu persatu, pasien itu dibicarakan dalam satu sesi pembicaraan kasus itu sampai dengan jam satu malam. Itu saking banyaknya. Dan kalau misalkan lagi banyak di sekian rumah sakit, itu rumah sakit dokter-dokter timnya itu datang untuk menanyakan ini saya punya kasus ini bagaimana penanganannya dengan apalagi kalau misalkan mereka kasus khusus ya nah ini dibicarakan dengan teamwork yang luar biasa sehingga kami bisa keluar. Seperti kita ketahui bahwa masalah medica, medication ya obat obat mana yang the best itu nggak bisa disamaratakan pada saat covid ya semua pasien memiliki keunikan sendiri tentang morbiditasnya mereka miliki ya next slide Nah oleh karena itu ketika krisis ya tentu, tentu kita selalu melihat bahwa ada kesempatan atau opportunity. Kalau dilihat dari peran dokter spesialis di dalam suatu ekosistem, dokter itu harus kita bantu ya karena burden burdennya sangat besar ya beban dia sebagai dokter. Nah, manajemen harus mampu uh, mensupport mereka sehingga mereka bisa menjalankan the role-nya mereka sebagai the healer ya untuk mengobati dan kemudian, apa yang harus mereka gunakan? Kita harus tahu, kalau mereka bilang, "Dok, aku perlu ini, aku perlu itu." Nah, maka kita harus berikan yang terbaik, alat kedokteran yang mereka bisa memudahkan mereka, dan teknologi luar biasa bisa membantu mereka dimanapun mereka berada. Mereka bisa mengetahui kondisi pasiennya, walaupun mereka lagi di rumah. Tapi kalau ketika mereka harus masuk, mereka masuk dengan senjata yang luar biasa. Apa yang mereka butuhkan untuk pasien tersebut sudah bisa direncanakan dengan baik dan kita menyiapkan apakah mereka pasiennya memerlukan hemodialisa, apakah pasiennya memerlukan invasif hemodinamik monitor, apakah pasien yang memerlukan cek laboratorium tambahan untuk mereka memberikan yang terbaik bagi pasien. Hubungan dokter dengan pasien ini harus sehat. Itu juga kita kita bantu dengan informasi-informasi kepada pasien dan keluarganya dan bagaimana hubungan dokter dengan pasien ini didukung oleh seluruh seluruh tim termasuk manajemen juga masuk bagaimana menghubungi pasiennya bagaimana mem mem melakukan pertemuan vikon ya antara keluarga dengan dokter itu kita bisa lakukan dengan video conference juga hubungan dokter dengan dokter ini menjadi sangat penting bagaimana meletakkan profesional kolaborasi koordinasi itu bisa dilakukan baik di klinik-klinik yang kami miliki dengan rumah sakit kami maupun di dalam tim medical do uh, dokter yang menangani covid maupun yang non covid. Tentunya yang paling penting bagaimana ke depannya dan saat ini yang saya lihat juga terjadi itulah adalah reimagine health system. Ini kami lakukan dalam skala kecil yaitu di lingkungannya um, IHC Indonesia Health Corporation karena di dalam hal uh, kita baru saja meluncing fit saja fit aja ini adalah kerjasama asuransi uh, dengan uh, healthcare dengan uh, farmasi jadi ada tiga uh, insti, uh, tiga um, uh, tiga uh, pemain dalam kesehatan ini bergabung menjadi uh, fit aja ya ini adalah reimagine health system yang kami lakukan untuk membuka akses sebesar besarnya bagi masyarakat untuk bisa uh, kesehatan berada di dalam genggaman. Kemudian culture of truth ini adalah gambaran bagaimana manajemen harus membantu para dokter untuk meningkatkan evidence based medicine-nya. Jadi sehingga apa yang disampaikan kepada pasien itu the truth ya. Itu yang kami ingin bangun di dalam core ecosystem kami sebenarnya yang paling kata yang paling penting adalah meaningful ya. Jadi dokter itu benar-benar memberikan yang terbaik atau arti kepada pasien melalui clinical governance yang sering kita sebut-sebut ya clinical governance itu bisa benar-benar diterapkan di era covid kemarin. Next slide. Kemudian apa sih yang bisa kita capai dengan patient-centeredness banyak sekali ya. Bagaimana kita mengimprove satisfaction. Yang paling penting adalah nomor tiga menurut saya better moral and productivity among clinician and auxiliary staff. Bagaimana kita bisa Visi, misi, value dan goals kita tuh inline dengan apa yang diinginkan oleh pasien. Bagaimana kolaboratif, koordinasi dilakukan. Bagaimana kita melibatkan pasien dalam keputusan. Wah luar biasa pada masa COVID. Kapan kita harus intubasi pasien? Kapan kita pakai apa nama HFNC? Dan ini keputusan pasien itu dipengaruhi oleh fear juga ya. Jadi kita akhirnya membuat skor membuat scoring kapan pasien itu benar-benar desaturasi atau oksigen turun sehingga outcome bisa kita dapatkan dengan jauh lebih baik ya. Kita bisa mendapatkan survival dari COVID itu menjadi lebih baik ketika kita bisa mendudukkan bagaimana objektivitas kita di dalam membuat keputusan-keputusan medis yang mempengaruhi langsung mempengaruhi outcome. Next slide. Nah, Penerapan value-based case harus kita lakukan di dalam managing para dokter spesialis. Bagaimana outcome bisa dibangun mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar? Itu harus ada yang namanya patient experience. Dalam transformasi kami, patient experience ini kita terapkan dari perbaikan mulai pasien masuk dan... Sampai dengan pasien keluar melalui pelatihan-pelatihan yang kami lakukan dan perbaikan bisnis proses, kemudian better care coordination yang setelah saya ceritakan, better patient experience, dan yang paling penting, data interoperabilitas. Ketika kita bicara data interoperabilitas, maka seluruh data pasien itu harus masuk ke dalam sistem informasi, dan ini yang kami bangun sendiri. Dan sekarang adalah versi keempat. Kalau dulu saya di Pelni itu saya bikin versi 1, versi 2, sekarang sudah menjadi versi keempat dan ini bisa diinstal dari jarak jauh sehingga kami hanya melakukan training-training saja dan ini masih dalam proses sampai akhir tahun sehingga seluruh rumah sakit ini bisa rumah sakit yang dimiliki oleh PBMIHC ini bisa benar-benar dengan apa namanya less paper atau semuanya sudah menggunakan medical record dengan e medical record. Kemudian bagaimana menciptakan lower cost saya akan cerita nih nanti pada slide yang terakhir next slide. Next slide. saya akan cerita dulu tentang digitalisasi bahwa kita sangat percaya dengan investasi yang begitu besar investasi terhadap virtual health ini menjadi masa depan yang harus kita lakukan dan apa yang kami lakukan sekarang adalah memastikan bahwa di dalam mindset dokter itu bahwa penggunaan digitalisasi ini sangat penting ya di mana industri-industri lain sudah begitu cepat menyerap digitalisasi dan kita yang di healthcare ini harus cepat juga dan banyak sekali health tech health tech company yang muncul bukan dari rumah sakit. Harusnya rumah sakitlah yang menciptakan telemedicine yang menciptakan virtual health, mungkin virtual hospital ya. 88% data yang akan masuk itu akan terintegrasi. Saya yakin banget pada tahun 2030 orang percaya ya. 88% itu orang percaya bahwa health tech ini akan masuk Ya dan nantinya keputusan-keputusan medis e-medical record akan menyatu dan mungkin juga antar dokter sudah bisa terjadi integrasi data ataupun change data medis antar dokter. Tetapi ini memang memerlukan regulasi. Saya yakin sekali. Prof Hasbullah, Dr Zazuli nanti kemungkinan masalah bagaimana managing medical data dari satu dokter ke dokter lain dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dari klinik apa namanya ke rumah sakit bagaimana data ini bisa diintegrasikan agar memberikan nilai manfaat bagi pasien. Kalau kita lihat Indonesia sekarang ini penggunaan digitalisasi datanya masih sangat rendah yaitu Indonesia masih di 10-15 persen, sementara di Cina digitalisasi ini sudah mencapai di angka 40 persen. Adopsi ini dipercepat kalau kita lihat dengan kondisi COVID. Di sebelah kanan kalau kita bandingkan pertemuan fisikal pada fase sebelum COVID dengan pertemuan fisikal visit pada masa COVID itu menurun ya dan meningkat pada konsep yang baru yaitu konsep pertemuan atau cara yang baru dalam hubungan dokter pasien yaitu melalui telemedicine virtual maupun penggunaan penggunaan digital next slide kalau kita lihat apa yang bisa kita reimagine the way to serve the patient by using technology ini adalah yang perlu kita implementasikan dan kita akan dapatkan bahwa interaksi ini akan lebih mudah begitu memang memerlukan transformasi. Yang kedua adalah aksesibilitasnya bisa 24 jam, 7 hari. Kita bisa menciptakan improving decision making and health data analysis. Penting banget health data analysis untuk menciptakan artificial intelligence dan memudahkan cara bekerja dan membantu dokter dalam membuat satu keputusan-keputusan penting medis yang penting ya. Dalam hal diagnosis dan early diagnostik ya, ini perlu sekali kemudian dan dalam hal uh, prevention dan promotion karena sekarang sudah ada shifting ya penggunaan digital ini banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk prevention dan promotion juga early detection terutama cancer patient uh, stunting patient bagaimana ibu hamil uh, di uh, apa namanya uh, dimonitor dan sebagainya. Yang keempat adalah improve and boost productivity, effectiveness dan efisiensi uh, di dalam operasional ya kemudian improve patient safety dan satisfaction tentunya akan berimpact kepada uh, pasien. Next slide, hal yang positif. Dan ini adalah penggunaan medical record dan juga telemedicine yang kami kembangkan dan ini kami sedang berusaha mati-matian nih bagaimana mengubah mindset para dokter spesialis dengan training dengan pemberian pencerahan tentang masa depan apa yang akan terjadi di masa depan dan new normal dan sebagainya ini untuk dokter spesialis juga berpindah tidak bukan berpindah tapi menerima accepted bahwa cara new new apa namanya new relation ya dengan para pasien itu bisa dilakukan dengan telemedicine juga next slide dan ini mungkin dua slide saya sebelum terakhir yaitu mengenai standarisasi karena rumah sakitnya cukup banyak kita perlu melakukan standarisasi services standarisasi dalam center of excellence dan standarisasi di dalam medicine, medical equipment, supply chain management, dan general affairs. Ini adalah yang kami lakukan dalam beberapa bulan sampai dengan Agustus bagaimana kolektif manajemen dan standarisasi yang kami lakukan bisa menghemat cukup banyak di dalam hal grup kami bisa menghemat untuk medication uh, sebesar 133,2 uh, miliar dengan hanya melakukan efisiensi, uh, efisiensi through the standarisasi. Next slide. Dr. Paten, mohon maaf dua menit lagi dok. Ya, yeah. ini slide saya yang terakhir bahwa banyak sekali yang strategi yang bisa dilakukan. But, untuk menciptakan uh, implement strategis untuk improve hospital efficiency through the improve patient outcome ya itu melalui patient center care, value based care, digitalization, collaboration, managerial skill, people development. Ini people development ini uh, ingin saya penting sekali Pak Zazuli karena saya ingin menghindari bahwa kalau dokter jadi dokter spesialis itu sulit ya secara finance kita kita budgetin Dokter Zazuli bahwa setiap rumah sakit harus memiliki budget untuk peningkatan dari dokter menjadi dokter spesialis, dari dokter spesialis menjadi subspesialis sesuai dengan perencanaan Center of Excellence dari rumah sakit IHC, kemudian service medicine dan medical equipment standar. Jadi menurut saya Managing uh, spesialis itu adalah manajemen have to more spend sensitive and capture needs of medical workers ensure that it's consider financial, emotional, spiritual and other social aspect of the workers. Ini adalah uh, apa menurut saya yang perlu kita uh, manage uh, managing dokter spesialis uh, di, di di masa kini dan masa depan. Next slide. Terima kasih uh, tetap terapkan 6M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Fatema. Slide terakhir ini merupakan sebelum terima kasih tadi, Dok ya, merupakan kata kunci eh, para peserta webinar sekalian terkait bagaimana mengelola eh, dokter spesialis di masing-masing rumah sakit ya, dengan harapan nanti terkelolanya dokter spesialis ini dengan baik ya rumah sakit akan menjadi efisien. Kalau tadi Dokter Kuncoro menyampaikan bukan hanya efisiensi tapi juga menjadi efektivitas, menjadi efektif begitu. Baik para peserta webinar yang saya hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau apapun lah. Ini ada banyak sumber yang sangat berkompeten. Di chat sudah ada pertanyaan ini. Mungkin saya awali dulu dari pertanyaan yang ada di chat yang disampaikan oleh Estro Daryanto Sihaluhu dari Unpad. Ini pertanyaan untuk Dr. Kuncoro. Selamat pagi Dr. Kuncoro, apakah sudah terdapat data efisiensi dan efektivitas seluruh rumah sakit di Indonesia? apa indikator-indikator utama yang menggambarkan rumah sakit sudah mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal, dok. Apakah dapat diakses publik, dok? Terima kasih, dokter Kuncoro. Itu untuk pertanyaan dokter Kuncoro. Selain itu juga ada untuk dokter Lis. Masih bergabung bersama kami, dokter Lis ya. Dokter Lis. Lis. saya sedang di DPR, saya usahakan dok. Oke, okay, okay. jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana mengelola pembiayaan untuk kesejahteraan SDM saat penurunan pendapatan. dok. Gitu. Mungkin itu dulu dua pertanyaan, silahkan dokter Kuncoro dulu mungkin yang menjawab. Terima kasih, Wah, pertanyaan yang <kosok> bagus ya. Ini merangsang kita semua nih, Bu Tema juga <kosok> Ya, dan teman-teman lainnya, jadi sementara ini, secara nasional, belum ada datanya. Bu, ya. bu Lis, Bu Fatema, rasanya belum ada, gitu, belum ada. Tapi, untuk eh, kelihatannya sendiri-sendiri, nih, ya, data untuk indikator efisien, efektivitas, ya, rumah sakit itu, ya, sendiri-sendiri, kelihatannya, atau punya kelompok-kelompok, mungkin nanti bu, eh, bu Fatema bisa menyampaikan supaya publik juga bisa belajar darinya, juga Bu Lish, gitu yang umum itu length of stay. Masih-masih <laughs> rumah sakit ya. yang punya lagi bor gitu. Nanti dia buat barber Johnson itu yang umum lah kita bilang umum gitu. Kemudian ukuran efektivitas itu yang bisa terbaca adalah kematian di atas 48 jam misalnya sebagai contoh itu. Tapi uh, yang sifatnya apa namanya umum dan sebagainya uh, apa namanya yang tadi apa bisa dipublikasi dan sebagainya e, rasanya belum ada ini PR kita bersama dan e, bagian dari R&D, teman-teman ya anak bangsa ini yang e, mau meneliti memberikan informasi pada e, pada kita semuanya kemudian kita angkat sebagai regulasi dan tolak ukur e, seluruh Indonesia ini tentu e, sangat baik gitu. Uh, untuk tujuh indikator tadi elemen quality saja Kementerian Kesehatan sudah mulai mengembangkan tetapi declare to public dalam bentuk satu peraturan atau satu surat edaran itu belum. Saya belum uh, merasa dapat atau mungkin saya terlambat tahu. Saya kira nanti Pak Jazuli uh, ini Bu Fatema sangat bulis so, tolong menjawab pertanyaan saya gitu. Mungkin dia punya pengalaman ya. Pak. Terima kasih. Baik, Dokter Uh, dokter List mungkin bisa memberikan komentar, dok? Maaf, <tuh> <tuh> saya di bisa menjawab uh, agak cepat ya, Pak. Yeah, uh, yeah. Kalau mengenai pembiayaan <tuh> uh, dan lain-lain, tentu dalam kondisi sekarang ini agak sulit. Bukan agak, sangat sulit sekali. Karena kita uh, ada sistem atau ex faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Tentang harga, dan kemudian tentang pilihan. Sebagai contoh, misalnya kalau kita mempunyai alat PCR yang full sistem, karena kita memang adanya itu waktu kita beli ke pasar ya kita tidak bisa harga dengan baik begitu. Uh, di sisi lain kita saya nyambung dengan pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana kesejahteraan. Uh, sebagaimana kita ketahui pendapatan memang turun, yeah. tapi kita tahu bahwa dampak sosial ini terkena pada seluruh masyarakat termasuk para anak kita. Karena kita ini juga um, memiliki keluarga yang bisa saja mereka di-PHK, uh, uh, suaminya, dan sebagainya, gitu. sehingga mohon maaf, kebijakan kami mungkin salah, tetapi ini adalah demi kemanusiaan. Kami memberikan remunerasi yang tidak turun kepada seluruh karyawan, meskipun mereka juga, <tuh> apa namanya, uh, pasiennya turun, tapi kami memberikan remunerasi uh, sebagaimana uh, yang sebelumnya, dan khusus untuk pasien, maka uh, yang ada di area COVID nah itu di Kiara itu kami berikan justru e, remunerasi lebih tinggi kami berikan iki 1,1 jadi justru kami naikkan itu adalah untuk memotivasi mereka supaya mereka e, tetap bisa e, berpikir tenang begitu dan memang itu menjadi konsekuensi bagi rumah sakit oleh karena itu sebenarnya yang menjadi masalah kita adalah e, bagaimana klaim profit itu bisa menjadi lancar gitu karena kita hanya tergantung sekali dengan, dengan itu. Kalau dari segi pengeluaran lain-lain memang turun sekali. Kita tahu bahwa biaya pemilihan rumah sakit atau daya dan jasa itu tidak ada yang turun, yeah. tetap. Bahkan mungkin karena kita selalu banyak tambah ventilator, kita menambah ruangan, realisnya kita naik. So, bagaimana kita ketahui listrik di RSCM itu sekitar 2,6 miliar per bulan pada masa pandemi naik di 3,3 miliar per bulan, naik 700 juta per bulan. Uh, ini yang tidak ada uh, istilahnya bantuan PEN, barangkali ya untuk PLN sudah. Harusnya rumah sakit tidak perlu memikirkan ini. Karena kita nggak ada pendapatan, tapi suruh bayar listrik. Harusnya PEN itu di, <laughs> ya, mohon maaf, itu dikucurkan aja bayar ke PLN oleh pemerintah pusat. Sehingga uh, PLN harus mensuplai supply listrik dengan pembiayaan pusat. Rumah sakit membayarnya nggak usah mikir lagi gitu loh. Nah ini dana, bayangkan kalau kita dua 2,5 atau 3,3 diangkat untuk pembiayaan yang lain mungkin lebih manfaat gitu, ya. Dan kita masukkan listrik terjamin karena sudah dibayar oleh pemerintah pusat. Jadi antar kementerian sudah berkolaborasi. Jadi janganlah kolaborasi itu hanya antar rumah sakit saja gitu atau dengan kementerian saja, tapi kementerian lain juga bisa memberikan hal. Kita tahu bahwa pada saat pasokan oksigen itu drop pada suatu kali, itu ternyata permasalahannya karena kita juga menggunakan HFMC dan uh, kita perlukan pasokan listrik yang uh, stabil. Bagaimana kalau misalnya ada rumah sakit yang harus bayar listrik? Kan kita harus ini. Nah, jadi masalah-masalah uh, keekonomian dan sebagainya itu bukan hanya dari bagaimana operasional rumah sakit, tapi masa pandemi ini tentunya memerlukan bantuan nasional. Jadi sakit Jadi tidak hanya meminta efisiensi dalam pelayanannya, tapi bagaimana efisiensi terjadi kalau biaya operasional itu tidak ada bantuan. Kita harus mencari uang ada masa kita tidak puas. Ya pada masa masyarakat tidak punya masa di mana hal-hal ya, yang seperti ini tidak terpikirkan begitu ya. Uh, saya mohon izin saya harus kembali ke ke dalam ruangan, Pak. Baik, terima kasih, Dokter Is, Dokter Fatema mungkin bisa sharing, Dok, tadi ya. yang disampaikan oleh Dr. Kuncoro tadi terkait ya. dengan efisiensi efektivitas di IHC, Dok. Do, Dr. Kuncoro tadi benar sekali ya bahwa data nasional itu sebenarnya bisa dilihat dari bor, loss, dan toy, dan sebagainya. Kalau kita lihat sebelum COVID sama setelah COVID, beda sekali ya dokter Kuncoro ya. Kita mengatakan rumah sakit itu efisien dan efektif ketika length of stay-nya 3 hari. 3,5 hari. Kita lihat mitra keluarga groups, kemudian uh, Hermina groups. Hermina groups malah diangkat dua hari length of stay-nya. Ya, dan kalau di PBM itu diangkat 3,5 hari. Tetapi ketika COVID, length of stay kita naik rata-rata di enam hari. Ada yang tujuh hari length of stay-nya. Ini oleh karena apa? Karena memang tadi kita tuh uh, belum punya standar ya standarisasi yang lebih yang baik ketika masa Covid. Ini ini perlu kita buat gitu ya. Karena uh, kemudian uh, kalau kita lihat uh, juga adalah di quality uh, yang disebut dengan respon time. Kalau kita respon time yang makin pendek sebenarnya udah dibuat juga oleh Persi ya tentang respon time obat, bagaimana farmasi di layanan obat di farmasi itu 20 menit misalkan. Nah kalau udah lebih dari 20 menit berarti kita tidak efisien lagi. Jadi sebenarnya indikator-indikator efisien itu sudah punya, tinggal kita memang menyatukannya saja. Itu kira-kira. Tetapi yang bagaimana kami melakukannya, kami melakukannya melalui transformation. Pak Zazuli itu transformationnya ada sembilan program inisiatif kemudian diturunkan lagi menjadi how we do it ya jadi kayak IHCW-nya lah jadi tapi harus sampai di 75 rumah sakit jadi managingnya bagaimana jadi ada central transformation office kemudian di bawah juga ada sampai dengan level yang pelaksana itu kita bisa ukur dari pertemuan pertemuan kami ada yang memang ukurannya itu adalah persentase, ada ukurannya uang, rupiah. Tadi yang seperti saya sajikan itu adalah bagaimana kita efisiensi di dalam standarisasi medika, obat, alat kesehatan, BMHP. Karena masing-masing rumah sakit pada belanjanya beda-beda. Tapi kalau itu dijadiin satu, maka ini menjadi sangat sangat efisien. Itu kira-kira pengalaman kami dan sedikit mengenai data nasional kita sebenarnya di di kita sudah ada cuman mungkin perlu kita lakukan pembaharuan jadi dibandingkan dengan masa covid dengan pre, uh, sebelum covid pasti length of stay-nya pada meningkat semua nih kalau dirata-ratain terima ya baik terima kasih dokter Fatema jadi menarik ya, 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 ya. Ukuran, itu buku. ya angkatan tuh ukuran ukuran Efisiensi dan efektivitas pengelola rumah sakit ini merupakan sesuatu yang perlu dikembangkan ke depannya, ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya uh, posisi rumah sakit, dalam seperti misalnya dalam kondisi sebelum pandemi, bagaimana setelah pandemi, seperti apa. Begitu mungkin ada pertanyaan dari para peserta, kami persilahkan bisa raise hand. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya membuka pertanyaan ini dokter Kuncoro ini. Tadi uh, menarik dok, uh, itu sama mungkin disampaikan oleh dokter Fatema tadi berkaitan dengan secara teknis tadi Dr. Kuncoro menyampaikan untuk menjamin sustainability ya dengan uh, opportunity for value based care tadi. Nah, itu kan sama dengan disampaikan oleh dokter Fatema tadi secara teknis kira-kira bagaimana ya dokter Kuncoro yang harus dilakukan oleh teman-teman di pengelola rumah sakit ini terkait dengan uh, value base care ini dokter Kuncoro masih mute dok ini bukan ujian tesis ya Pak. oh bukan dok ini sharing ini sharing mungkin dokter Kuncoro uh, ada di mana Rumah sakit lain mungkin? Oh enggak, enggak, enggak. Jadi, um, sebetulnya kalau kita bicara masalah fokus pada value, intinya itu ya memang kita memandang pertama bahwa yang kita layani itu manusia tentu saja. Jadi, di situ terdapat komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar terhadap yang kita layani. Termasuk amanah yang diberikan kita, rumah sakit, termasuk personal yang ada di rumah sakit itu, terhadap itu. Gitu. Sebetulnya itu sebenarnya itu intinya begitu. Lah mengaplikasinya banyak. Tadi dicontohkan Bu Fatima, Bu, Bu, Fatema, Bu Bu Bulis itu sudah banyak sebelumnya. Sebagian besar itu adalah aplikasi, ya aplikasi dari value based tersebut. Cuman kadang-kadang kan eh, ini batasannya tuh kayak apa ya? Yang value itu apa sih gitu? Gitu, gitu kan nggak nggak jelas. Tapi eh, terutama eh, yang melakukan ya kadang-kadang juga taunya setelah berjalan gitu. Tapi ketika pelaku-pelaku ini menyusun sebuah arsitektur manajemennya terhadap bagaimana aplikasi dari good clinical governance dan good corporate governance itu dengan baik, sebetulnya dia sudah mengaplikasikan aplikasian untuk itu semua. Lulus ya, Pak Jazuli? Iya, kayaknya lulus <laughs> banget tuh. Baik. Uh, tadi menarik. Dokter Fatemah menyampaikan, ya, berkaitan dengan mengelola spesialis tadi, Dokter Fatemah, ya, bahwa rumah sakit harus menyesuaikan anggaran, gitu ya, Dok, untuk mendidik para dokternya menjadi dokter umum, ya. dokter spesialis. Begitu, nah, itu kira-kira bagaimana, Dok, program yang dilakukan di rumah sakit? karena dikaitkan dengan pelayanan begitu pengembangan ya. pelayanan dan terfati Baik. Mas. saya saya kepingin band apa uh, sharing juga tadi yang dokter Kuncoro mengenai value based care, value penerapannya based. jadi teman-teman uh, itu uh, di dalam hal uh, bagaimana mem memberikan value value ini kita kaitkan dengan outcome pak outcome itu sangat luas ada tier 3, tier 2, tier 1. yang paling jelek itu yang meninggal itu udah itu kan nggak value-nya kita seperti udah sampai di batas akhir. Tapi bagaimana dia survive dengan uh, uh, apa yang kita berikan itu tepat? Itu nggak nggak mudah memang. Jadi kita harus desain yang namanya standarisasi layanan kita. Misalkan contohnya ya, ketika ada satu pasien kita berikan obat remdesivir, kemudian livernya rusak, maka itu tidak memberikan outcome tuh bagi pasien itu. Malah justru kita stop. Rem remdesivirnya kemudian dia jadi sehat bagus habis itu kita cukup dengan vitamin saja jadi artinya value yang kita berikan harus melebihi daripada ham yang kita berikan kepada jadi kita mencegah harmful full to the patient to get the best value dan optionnya itu jadi banyak misalkan contohnya kita lagi mikir apakah pasien ini te tepatnya diberikan uh, apa nama interleukin 6 uh, inhibitor apakah diberikan plasma konvalesen apakah diberikan apa namanya monoklonal antibodi. Ini diskusinya bisa panjang nih dan ini kita putuskan bersama karena itu tidak boleh ada semacam moral injury kepada pasien yang tadi saya cerita ya. Itu kita putuskan bersama sehingga the best option untuk pasien untuk value yang outcome yang terbaik adalah sehat. Nah, kalaupun dia sakit misalkan, dia gagal ginjal, terpaksa dia kita harus masukkan dia dalam cuci darah dan selanjutnya dia akan gagal ginjal tapi karena kita butuh sekali dia survive. Nah, itu adalah tier 2 misalkan. Oke, okay, dia survive, dia bisa bisa kembali lagi hidup dengan uh, sehat tetapi kemungkinan dia harus cuci darah. Nah, itu yang bagaimana penerapannya menurut saya perlu pengembangan improvement di dalam hal manajerial uh, value based care tadi yang kedua pertanyaan Bapak mengenai bagaimana kami membudgetingkan. Jadi para um, kita membuat kerjasama dengan universitas-universitas mulai dari Universitas Indonesia, Unbrau, Erlangga, Hasanuddin ya. Kita buat kerjasama dalam rangka pembangunan rumah sakit ini. Kita memerlukan dokter-dokter uh, spesialis, subspesialis, sama satu lagi juga pembangunan flagship hospital nantinya di Bali. Maka kita memerlukan dokter spesialis. Oleh karena itu, kita membajetkan sesuai dengan perencanaan RJPP kita. Misalkan sekian uh, tahun pengembangan sumber daya manusia dan kita bajetkan dan dokternya mulai kita dari dokter umum kita berikan penilaian-penilaian kepada mereka, dokter spesialis, memasuki subspesialis kita buka, Pak. Kemudian itu kita ajukan ke universitas melalui jalur-jalur uh, yang memang kita bangun untuk kebutuhan ini karena menurut saya dengan kondisi Indonesia di mana dokter spesialis masih paling rendah di seluruh negara Asia Tenggara maupun di Asia kita tuh paling rendah jumlah dokter spesialisnya. We have to apa ya namanya change our mindset gitu ya bahwa dokter itu nggak boleh dijadiin sendirian dia cari cari dokter spesialis sendirian kemudian dia cari uang juga buat menghidupi keluarga nggak bisa lagi seperti itu zaman ke depan. Jadi ke depan ini kita harus support kebutuhannya dokter spesialis itu untuk meningkatkan kema pendidikannya dia dengan mensupport kebutuhan dia dan biaya pendidikan. Itu kira-kira Pak Zazuli. Terima kasih. Ya. Baik, Dokter Fatema. Ini ada pesan Dokter Kuncoro dari Presidennya INAHEA ini terkait dengan indikator efisiensi dan efektivitas tadi, Dok. Iya. Mungkin perlu ada kolaborasi nanti join bersama antara INAHEA dengan Persi dengan IHC mungkin Dr. Fatema ya bagaimana nah, nanti kita bisa mengembangkan dashboard ya dok ya, ya. dengan Inahea nanti dashboard untuk mengukur efisiensi dan efektivitas rumah sakit di Indonesia nah ini luar biasa kalau bisa dikembangkan bersama nanti monggo monggo silakan ada Persi ada IHC ada Inahea nanti kira-kira begitu Dr. Fatema ya Ya, itu, ya ini, silakan. Presidennya Profesor Hasbullah ini pasti akan support ini nanti ini. <laughs> amin. ini. amin. 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 Kita masih ada waktu lima menit lagi, mungkin ada pertanyaan dari. Siap support, siap support. Ya. Oh, support. <laughs> ini Prof belum sisiran ya? Prof? nggak kelihatan? Ini lagi di jalan nih, kita lagi mau meninjau uh, mall ini. Apakah sudah bagus apa belum gitu? Kalau mallnya uh, bagus, Prof. Mallnya bagus. Bukan. Uh, prokesnya udah bagus apa belum? Ntar dimarahin sama Dr. Fatema nih kalau <laughs> Oke, okay, go ahead langsung. Lanjut, okay. lanjut. Oke, okay, baik. Ada pertanyaan dari para peserta? Silahkan. Bisa raise hand. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sesi ini bisa kita akhiri. Uh, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin memberikan... Uh, apa ya, semacam headline begitu berkaitan dengan materi yang disampaikan karena pada sesi ini luar biasa ya. Uh, jadi para narasumber tadi ada Dr Kunchoro, Dr Liz, Dr uh, Arianti, kemudian Dr Fatema sudah memberikan uh, pengetahuan dan wawasan pengalaman bagaimana caranya agar rumah sakit bisa sustain. Pada saat masa pandemi kemarin dan kedepannya nanti seperti apa, saya mencatat paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit ke depan agar bisa sustain. Yang pertama adalah memberikan best value kepada pasien, ya, dengan menerapkan yang namanya pasien center care. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang selalu mungkin ke depan akan terus berkembang terkait dengan digitalisasi dan inovasi teknologi. Karena ini nanti akan memudahkan rumah sakit di dalam pengendalian pelayanan serta pengelolaan manajemen secara efektif dan efisien. Yang ketiga berkaitan dengan pengelolaan Sdm, terutama tadi yang di sesi terakhir Dr Fatema menyampaikan tentang bagaimana mengelola dokter spesialis. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan apa tadi kepercayaan tadi ya, kacernya jadi trust. Kebenaran kepercayaan itu perlu dikembangkan. Kemudian, yang keempat, supply chain-nya perlu dikendalikan dengan baik sehingga tidak terjadi uh, kekurangan uh, bahan habis pakai, baik itu medis maupun non-medis dalam pelayanan. Dan yang terakhir, yang penting juga diperhatikan, dan tidak kalah pentingnya juga yaitu terkait dengan training dan rescaling bagi para manajer dan para dan seluruh SDM yang ada di rumah sakit, sehingga diharapkan dengan. Kalau lima hal tadi kita bisa lakukan dengan baik, ya, maka uh, bisa menjamin sostenibilitas rumah sakit kita ke depan. Sesuai dengan mungkin sesuai dengan visi dan misi dari IHAC tadi, ya, Dr. Fatema, ya, luar biasa sekali visi dan misinya. Baik, uh, terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, Dr. Kuncoro, Dr. Lis, dan Dr. Fatema yang masih bisa bergabung sampai sesi terakhir ini. Mohon maaf uh, kalau dalam... Uh, kami memandu acara ini hal-hal yang kurang berkenan uh, saya <laughs> akhiri terima kasih sekali lagi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi salam, salam sehat ya. terima hari kasih dokter Zazuli terima kasih dokter Prof. Prof Kasbula Pak Rama, Mbak Vika, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ijin. Ladies and we would like to say thanks to all of the speakers and Dr. Jazuli Kalidianto as the moderator for the insightful session. Okay. Thank you. Right. Thank you Oke, your talk. Okay, bye-bye. Alright, ladies and gentlemen, now we are to take a break for 15 minutes and we would like to inform you that.